Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel AKM Zoom. Memandangkan semalam aku sudah berjaya menamatkan sekolah memandu selama 3 hari, jadi pada hari ini aku akan bermain semua level yang ada di dalam game Next Gen Truck Simulator di bahagian single player. Tapi sebelum tu, aku nak bagi tahu yang semalam Tasimov pertama kali membuat update di dalam game ini. Kalau semalam dia versi 0.12, kali ini pula 0.16. Yang pertama, dia sudah membaiki misi. Mungkin kita tak boleh aku nak langgar tiang, nak langgar batu-batu. Kalau semalam kan kita boleh tembus sahaja kan. Yang kedua, dia sudah membaiki trailer kamera. Mungkin kita boleh aku nak adjust kamera lebih senang, lebih smooth. Dan akhir sekali, dia sudah menambahkan first person camera. Kita boleh lihatlah dia punya interior macam mana. Jadi aku akan mencuba bermain sebanyak yang mungkin di dalam part 1 kali ni. Dan kalau aku tak berjaya habiskan, kita akan sambunglah di part 2. Kalau video kalian mencapai 2000 likes, jadi kita akan bermain di first job hari pertama kita sebagai seorang pemandu lori. Kita kena hantar trailer ni ke bahagian P sana. Okey, berapa? Sebab ramai orang cakap lori dekat game ni dia tak break makan tau. Dia tak break dengan habis. Oh, 3, 2, 1. Kenapa dia punya FPS dekat atas tu infinity? Dan dia bila aku rekodkan, dia punya macam audio tu macam sangkut sikit lah. Aku tak tahu ni memang bug ke, dia perlu perbaiki lagi lah. Dan apa yang aku tahu, lagi cepat korang berjaya menamatkan misi, lagi banyaklah duit yang korang akan mendapatkan. So kalau korang nampak, aku sekarang ni berjaya menamatkan di 6 saat. Aku punya duit pun hanya 61, memang sedikit lah. Jadi lebih cepat korang tamatkan, lebih kaya lah korang akan dapat duit kan. Jauh juga, 500 meter. Sekarang ni kita berada di highway. Dia punya highway dekat game ni lagi besar daripada CPM. Dia kata dia sudah membaiki misi. Mungkin kalau kita terlanggar ni apa jadi? Oh, boleh tembus, boleh tembus, tak ada masalah. Siapa punya idea letak kon tengah-tengah tu? Slow, 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 slow. Weh, aku dah parking kot. Dia bukannya nak isi minyak, dia cuma nak menghantar pos laju. Kau order barang apa dekat Shopee Express kali ni? Aku rasa dia punya game ni kena perbaiki lah. Dia punya masa macam sekejap sangat tu. Kita boleh langgar kereta, buat apalah aku berhati-hati tadi kan. Kau boleh bayangkan, kau dah bersusah payah dapat 93 sahaja tau. Macam mana aku nak membeli kereta kebal tu yang berharga 100,000? Okey, yang ni pertama kali aku nak mencuba connect. Ini pertama kali aku nak mencuba connect menggunakan kereta bersaiz besar. Kalau sebelum ni aku pakai van. Weh, kau sendiri yang suruh. Setahu aku kita kena tarik dia dari belakang tau. Tapi kenapa gagal misi ni? Haa, ni baru betul. Ni apa benda ni? Motorbike je? Macam motorbike ke? Jangan buat lawak dulu. Sumpah aku nak kalkul. Alhamdulillah, jangan buat lawak. Sumpah aku cakap. Sekarang ni aku dah berlevel berapa pun tak pasti. Dan kita kena weh, ada gula-gula kapas warna pink ke macam mana tu? Ni siapa punya tempahan warna pink pun aku tak tahulah ni kan. Gula-gula kapas ke ataupun gula-gula batu warna pink. Daripada aku susah payah, baik aku retry ya. Itu sama ada bug ataupun memang betul-betul lah kita kena hantar batu kerikil warna pink. Mungkin ada tempahan khas kan. Aku harap game ni adalah kita boleh adjust dia punya engine supaya cepat sikit lah. Macam CPM kan. Dan ramai orang kata dia punya meter ni macam game Forza. Aku tak pastilah sebab aku tak pernah main game Forza kan. Nampak tak dia punya cotton candy dekat belakang tu. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Aku cuma sarankan untuk dia kecilkan lah logo beta Next Gen dekat bahagian kiri atas tu. Dalam masa 13 saat aku berjaya. Cuba korang komen korang punya best time dekat mana-mana level ni.
Okay, sekarang ni kita, inilah misi guys, memang cakap ini kereta Tesla, kereta Tesla. Kalau kau nampak dekat dia punya level pun tertulisnya Tesla. Oh, kalau semalam aku mencuba membawa van, tak boleh tau. Tapi kalau kita menggunakan kereta Danger ni, boleh. So, kita kena menghantar. Fuh, ini mungkin kereta Tesla pertama yang mendarat di Malaysia kan. Dia tengah melancarkan secara official. Kita kena buat berhati-hati lah. Kau jangan nak buat drift, kau jangan nak buat drift. Okay, yang ni kita kena parking secara biasa saja, tak perlu nak reverse ke. Duit banyak ke duit sikit aku tak kisah, janji selesaikan lah. Ya Allah, abang aku dah cakap, ada break dia memang tak makan tu. No comment lah. Kenapa kau tak makan break tu? Okay, sebabkan aku dah ambil pengalaman tadi. Ini baru betul seorang aka Nazrul 155. Aku annoying lah dia punya sound effect ni. Okay, kita dah berada di Mav Airport. Weh, kau serius lah? Tapi aku rasa itu kapal terbang yang membawa barang sajalah. Mungkin korang order barang daripada China, dia hantar daripada itulah. Dia bukan membawa penumpang. So sekarang ni kita kena bawa trailer di belakang ini. Perfect. Okay, ni kamera macam semalam. Oh, dekat misi mungkin kita tak dapat lah rasa dia punya first person tu. Okay, kita dah sampai, Ini aku kena berhati-hati sebab aku takut dia akan gagal aku punya misinya. Ya Allah, sumpah tak lawak. Masa 6.9. Duit aku 6. Teori konspirasi ini kena panggil perismit lah. Kena komen aku punya video kan. Kali ni kita kena membawa tali pita. Tali pita gergasi kan. Kiranya korang kena ada ilmu fizik lah. Kalau korang tak belajar fizik mungkin gagal. So korang kena belajar fizik, kimia, biologi. Baru korang boleh berjaya untuk mencangkum. GG, first try. Ni bau cantik kamera dia. Asal kau tak makan minyak tu. Weh, macam mana aku nak ni tu? Okey, aku tahu. Macam aku cakap tadi, kau kena membelanjari ilmu fizik daripada Albert Einstein ke. Okey, dapat lah. Kau kena belajar daripada aku ni cara nak menamatkan misi kali ni. Kita kena ambil side daripada jauh. Side daripada jauh ni. Kemudian bila dah sampai dekat depan ni, kita menggunakan analog ke kiri. Siapa ajar main game selama 10 minit otak kita jadi pandai? Oi, otak aku kalau main game lama-lama. Next. Okay, kali ni kita menggunakan kereta Ford. Dia suruh apa ni? Okay, kita kena ambil semulalah kereta yang ada di dalam. Macam mana ni? Okay, aku tahu kita kena reverse. Aku tahu. Sebab aku tengok tadi kita kena cangkut dari belakang. Okay, betul apa yang aku sedang buat sekarang ni. Kita kena cangkut dia punya tail belakang ni.
Okay, come on, come on. Come on, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So far so good. Aku nak komen dia punya kamera sahajalah. Sebab korang nampaklah sendiri kan. Aku tak boleh nak adjust zoom in, zoom out. Aku tak nampak. Dahlah tak ada first person mode. Aku tak nampak tau. Macam mana seorang pemandu berjaya membawa kereta banyak-banyak macam ni. Sesetengah kereta sahaja ada first person mode. Alhamdulillah. 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 Belajarlah daripada AKA Nazrul. Cuba korang komen, patutkah aku kekalkan game ini di dalam channel AKA Nazrul? Sebab bagi aku game ni seronok untuk ditamatkan. Dia banyak pelbagai lah aku perlu bahas di dalam video. Memandangkan CPM masa lagi tiada update, so aku boleh lah kot kekalkan konten ini. Bang, tapi bang. Abang ah. Tak perlu dikata apa-apa. Eh, tapi sebelum tu aku nak cuba keluar daripada room sekejap. Nak tengok berapa banyak duit yang aku hasilkan selama ini. RM2,600 bang. Ini nak bayar rotate kereta pun tak lepas bang. Kita akan membawa tin minyak, tin air untuk menghantar ke negeri Selangor. Memandangkan Selangor ada air kopi saja kan, air Milo. Perfect. Oh, okay, aku tahu dah. Aku perhatikan dia punya map pun luas. Dia macam size sama macam map City 2. Kita ada pagar-pagar, tiang tinggi macam tu. Dia punya rumah pun lebih kurang. Macam rumah dekat kilang tu kan. Ada bangunan-bangunan. Kereta pun dia just copy paste lah. Aku tak pastilah pihak Ozaf tahu ataupun tidak yang Tasimov membuat seperti ni. Yelah, developer sama lah penak. Ni sepatutnya dia kena tambah ni lah arah tuju, patut kita menuju ke mana kan. Ni aku agak pening memandangkan aku masih lagi belum pusing satu map. Korang setuju atau tidak untuk aku membuat video pusing satu map di dalam game ini memandangkan dia punya abang stay saja kat situ, abang stay ya. Dia punya map pun aku tak boleh nak tekan. So aku tak tahulah nak besarkan map macam mana. Memang tak boleh lah. Cepat cepat. Nampak tak aku nak reverse cepat sikit. Okay, ni patutlah. Masa dia sekejap. Kita kena membawa semula ke dalam kilang. Okay, come on come on. Kalau korang tengok aku senyap ataupun badan aku macam rendah sikit, tu aku tengah fokus tau. Sebab game ni kita kena betul-betul tau. Dua kilometer. Tak asal aku pergi tayar ni. Bayang-bayang apa tu tadi? Bang. Bang, ada masalah kat sini bang. Oh, ini. Guys, sebelum aku sambung guys, cuba korang tengok. Jangan-jangan itu. Sekejap, aku cuba cari lubang kosong lah untuk menembusi. Tapi ni ada pagar lah. Ni pun tak muat ni. Tak, 2 km. Korang cuba fikir macam mana aku nak pergi 2 km ni.
Weh, aku tak boleh nak selesaikan. Kejap. Sebentar. Sebab aku baru perasan dekat bahagian map ada warna hijau. Hijau muda ni. Dia suruh kita cantumkan aku punya ni ke sana ke? Kau jangan selama ni aku rekod sia-sia tau. Bang, janganlah tergolek bang. Okay, kali ni aku tak terjatuh ke dalam gaung sana. Dia kena tester baliklah game dia ni. Kau serius lah, kau buat game. Wow. Ya Allah, adakah ini pengakhiran untuk episod kali ni? Kalau memang tak dapat dibetulkan level ini, aku terpaksa tamatkan lah episod ini sehingga ada update baru. So kalau korang nak part 2, pastikan video kali ni mencapai 2000 likes. Okey, tadi aku terlalu laju sangat menyebabkan dia punya tong gas tu terangkat dekat. Oh, situ sahaja ngebug lah masalahnya sekarang ini. Bukan aku punya game. Betul lah, tapi kenapa dia punya point itu sampai 2 km? Tak logis lah. My god. Selepas beberapa percubaan secara offline, aku tak berjaya rekod sebab aku kena grinding dia terlalu lama tau. Dia punya break tu lambat, dia punya destinasi tu jauh. Jadi aku rasa inilah penamat untuk episod kali ni, aku minta maaf. Jadi kita akan check semula berapa banyak aku sudah selesaikan dalam satu video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 secara keseluruhan. Dan kita akan sambung di part kedua untuk kita menyelesaikan Concrete Armor Core Safari Balance 1 dan juga Balance 2. Sebab aku tengok tadi lagi YouTuber menyelesaikan misi ni. Tapi tak apa, kalau korang nak aku menyelesaikan misi ni, pastikan video korang mencapai 2000 likes. Aku minta maaf aku tak dapat selesaikan sebab ada banyak bug yang ada di map ini. Kita jumpa dan sebelum assalamualaikum. Arigato wasabi gozaimasu. AK Asainau. Ciao. Kau sini jap. Aku suruh kopi sebab ada masalah ni.